Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Gracious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih ungkapan kebahagiaan yang ditulis oleh Syifa, adik dari Ayu Ting Ting, yang pada kesempatan minggu ini dia berhasil lulus dari bangku kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana. Tak hanya itu, di sini juga Syifa menuliskan curahan hatinya mengenai kakak tersayangnya, yaitu Ayu Ting Ting yang selalu membantu dan juga mensupport dia. Sosok Ayu Ting Ting adalah kakak yang sempurna menurut Syifa, karena selalu memberikan yang terbaik, bahkan memberikan support yang terbaik. Di sini Syifa menuliskan, kembali kesuksesanku saat ini adalah seorang kakak yang sangat ingin sekali melihat adiknya bisa lulus menjadi sarjana. Itulah Teteh Ayu Ting Ting pada saat itu tahu aku lulus di Universitas Telkom. Teteh benar-benar sangat bangga dan langsung memutuskan untuk aku ambil di Bandung. Semua biaya Teteh keluarkan untuk Syifa, tapi maaf ya Teh, Syifa buang sia-sia karena Syifa gak kuat jauh dari ayah dan ibu serta keluarga. Pada saat itu gua membuat Teteh, ayah, ibu sedih karena tidak jadi kuliah di Bandung. Akhirnya aku memilih kuliah di Bogor Universitas Pakuan. Disitulah Teteh, ayah, ibu sudah senang aku mulai kuliah, tetapi berhenti juga di tengah jalan. Pada akhirnya semua pasrah dan membiarkan kemauanku apa. Dan aku akhirnya memutuskan untuk kuliah di Universitas Nasional. Disitulah aku bertahan, aku berjuang, aku berusaha untuk mendapatkan gelar dan kelulusan yang tepat 4 tahun. Pada semester 5, Teteh Ayu menanyakan gimana kuliahku. Aku bilang masih aman, nilai bagus, dan masih bertahan. Teteh senang sekali dengarnya, dan Teteh mengeluarkan kata-kata, "Lo harus lulus ya, Dek. Tunjukin sama gue lo bisa. Lo harus jadi sarjana. Kalau lo lulus dan jadi sarjana, gue, ayah, ibu bangga banget sama lo. Gue akan kasih lo mobil." Disitulah keluar kata-kata hadiah saking pengennya melihat adiknya mempunyai gelar. Dia rela kerja dan membelikan hadiah untukku pada saat ku lulus. Dan alhamdulillah akhirnya Syifa bisa bikin Teteh bangga sama Syifa ya Teh. Hanya ini yang bisa Syifa kasih sama Teteh, kelulusan Syifa dan menjadi sarjana manajemen. Ketika memberikan kabar Teh Syifa lulus, begitu bahagianya Teteh yang selama ini membiayai dan memberikan hadiah yang luar biasa untuk adiknya. Terima kasih banyak telah menjadi kakak yang selalu menjaga, mendidik, memberikan nasihat yang baik, selalu mensupport pendidikan adalah nomor satu, dan selalu membantu semua bisnis-bisnis yang saya jalani selama ini. Terima kasih banyak Teh Ayu selama ini. Terima kasih atas hadiah yang telah diberikan untuk Syifa dan uang yang Teteh telah keluarkan untuk biaya kuliah Syifa selama ini. Terima kasih banyak atas jasamu kakak. Semoga kamu bisa bahagia melihat kelulusan adikmu menjadi sarjana manajemen, tulis Syifa di akun Instagram pribadi. Bahagianya Syifa menjadi seorang adik dari Ayu Ting Ting yang selalu diberikan kebahagiaan dan juga diberikan support serta dukungan, karena pendidikan adalah nomor satu. Dari unggahan tersebut dikomentari oleh banyak sahabat, di sini memberikan selamat kepada Syifa dan juga Ayu Ting Ting. Dari Dian, selamat Syifa atas kelulusan kuliahnya. Dari Utari Gazab, alhamdulillah kakakku juga baik banget. Dari Miss Wiwi, Allah hebatnya kasih seorang kakak dan juga hebatnya seorang Ayu Ting Ting. Saat banyak orang meredahkan, menghina, membuli, dia tetap tegar, dia tetap berusaha, dia tetap berjuang untuk memenuhi biaya kehidupan. Dia membutakan mata dan memekakan telinga demi keluarga, orang tua, dan juga saudara. Dari Nandanya, Raihan bangga banget sama seorang Ayu Ting Ting yang luar biasa, menyayangi, mencintai keluarganya begitu sangat dalam. Berbahagia ya Syifa, Mom Aiti dan Ayah Ojek dan Bilkis memiliki seorang yang seperti ibu peri yang begitu luar biasa. Sosok yang sangat baik, perhatian, penyayang keluarga Ayu Ting Ting.
Sehat-sehat ya Tete. Ridina Puspita, semangat Tete. Siva, semangat ya Ayu Ting Ting. Kakak yang sangat luar biasa, jadi terharu membacanya, mewek bacanya deh, terharu. Semoga sukses terus ke depannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan juga doa untuk Ayu dan juga Siva. Kemudian juga dari Astri, sehat dan bahagia terus my queen Ayu Ting Ting dan keluarga. Ica Nur Hayani, semangat terus Kak Syifa, semoga lebih sukses lagi ke depannya, makin terbuka jalan kesuksesan, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ica Nur Hayani. Riyuyun Indah Syari, terharu masya Allah, kalian sehat-sehat ya Teh, kita semua bangga sama Teh Syifa apapun yang terjadi, dan selamat atas kelulusan sarjananya Teh, sukses ke depannya dan terus bahagia Syifa Mom IT. Dari Asnani, terharu banget baca captionnya, ya Allah berikanlah kesehatan buat keluarga besar Ayah Rojak, amin. Kakak perempuan adalah segalanya, saya merasakannya juga Mbak Syifa, selamat atas kelulusan dan gelarnya. Dari Novi Wulandari, sedih bacanya, sukses terus Mbak Tete, love you. Kemudian juga dari I Love Horns, terharu bacanya, sukses terus ya Syifa, begitu bangga sama Teh Ayu Ting Ting, sukses terus kalian. Dari Queen Ayu Ting Ting, mengandung bahwa itulah beberapa komentar yang diberikan oleh fans untuk Syifa dan juga Ayu Ting Ting yang selalu semangat menimba ilmu. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu dan juga Syifa, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Selain ini, di sini juga Mimin akan memberikan ilsi instastory dari kegiatan Robby Purba hari ini yang begitu sangat semangat nih menjalankan aktivitasnya setiap hari. Dengan tak pernah kenal lelah di sini, Robby Purba selalu bekerja dengan giat dan juga dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses dan semoga usahanya selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, dan semoga semua karyawan bisa merasakan manis yang mempunyai pimpinan yang begitu royal dan juga baik hati. Sukses untuk Bang Robby dan sukses juga untuk Ayu Ting Ting serta Syifa. Amin ya rabbal alamin. Mimin doakan yang terbaik untuk Syifa, Ayu dan juga Robby Purba. Semoga semua usaha dan juga kerja kerasnya berjalan dengan lancar. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan selamat beristirahat serta berkunjung kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rufair.id, Rufair Coffee. Kirimannya ini enak banget. Orange squash. Seger banget. Jam 2, jam 3. Minum ginian. Sekarang kita mau bagi-bagi brosur. Hai semua Rufair Gang. Sudah nyobain belum? Melting Rufair Coffee. Aduh. Ini yang ngeracik abang sendiri loh. Cobain ya, dapetin di Gojek ya. Rufair Coffee sekarang juga. Atau main kesini. Hai semua Rufair Gang. Sudah nyobain belum? Melting Rufair Coffee. Aduh. Ini yang ngeracik abang sendiri loh. Cobain ya, dapetin di Gojek ya. Rufair Coffee sekarang juga. Atau main kesini. Belum mulai. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Dari Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado. Cuting. Kemasannya juga rapi. Jamin enak dan ketagihan.